Selepas ini kita akan menyaksikan perlumbaan bagi Petronas Yamaha Super Series. Dengan dalam kategori ini, Muhammad Haziq Muhammad Fairuz sudah pun mengesahkan kejuaraan. Imran Hadi Muhammad Ismawi yang akan bermula di petak yang kedua. Dua pelumba yang akan bersaing untuk kali ini. Ini dia kedudukan grid di barisan yang pertama. Haziq Imran Hadi petak kedua. Ikhwanuddin Sujah di kedudukan yang ketiga. Dan di barisan yang kedua pula akan diisi oleh Muhammad Aiman Tahiruddin. Diikuti Syafiq Syarul Nizam serta Muhammad Faris Mahfazi. Petak ketujuh Syamin, ke-8 Syafiq Nizwan, ke-9 Syazlan Muhammad Razi. Di petak yang ke seterusnya, petak yang ke-10, Faiz Zikri, Amanul Effendi dan juga Dennis Lee Tiam Yao akan bermula di petak yang ke-12. Dan kemudiannya Fadli Syah Rizwan, Aminuddin Abu Bakar, Syafi Zuhair di barisan yang ke-5, petak ke-13, 14 dan juga petak yang ke-15. Sementara dua pelumba di barisan belakang adalah Syafi Zuhair Abdul Razak serta Muhammad Arfiq Hilman Muhammad Anan. Kategori Petronas Yamaha Super Series, pusingan yang ke-9 di litar dataran Seri Jempol untuk tahun 2015. Tumpuan akan terarah kepada juara keseluruhan Haziq Muhammad Fairuz yang bermula di petak yang pertama. Imran Hadi keseluruhan di kedudukan yang ketiga bermula di petak yang kedua. 10 pusingan kesemuanya. Kita nantikan permulaan perlumbaan untuk Petronas Yamaha Super Series. Haziq Muhammad Fairuz dan juga Imran Hadi, dua pelumba yang diberikan tumpuan. Haziq Fairuz berada di kedudukan yang pertama, diikuti rapat di situ oleh Muhammad Imran Hadi. Aiman Tahiruddin jatuh di kedudukan yang ketiga. Ikhwanuddin ke-4, diikuti Faris Makfazi di kedudukan yang ke-5. Tetapi setakat ini akan kita berikan perhatian kepada Haziq Muhammad Fairuz yang menggunakan jentera nombor 2. Dia sudah pun mengesahkan kejuaraan keseluruhan menjadi miliknya. Kini memburu kemenangan yang ke-9 berturut-turut untuk tahun 2015. Imran Hadi terus saja memberikan tentangan buat Haziq Muhammad Fairuz. Cuba untuk mengintai peluang memintas terutamanya di selekoh. Tetapi setakat ini Haziq Muhammad Fairuz masih lagi berjaya untuk mengekalkan kedudukannya. Di tangga yang kedua pada ketika ini adalah Aiman Tahiruddin yang sudah pun naik satu kedudukan, satu arah tangga. Bermula di petak yang kedua. Dia cuba untuk memintas dan kali ini berjaya daripada Aiman Tahiruddin untuk memintas kedudukan Haziq Muhammad Fairuz. Giliran Aiman Tahiruddin pula untuk memimpin perlumbaan. Tetapi masih lagi panjang jarak perlumbaan ketika ini. Kini tiga pelumba di hadapan Haziq Fairuz, Aiman Tahiruddin, Imran Hadi jatuh ke kedudukan yang ketiga. Haziq cuba untuk merampas kembali kedudukan yang dimilikinya sebelum ini. Di awal perlumbaan cuba untuk dipintas tetapi sempat ruang ditutup oleh Aiman Tahiruddin. Haziq masih lagi mencuba untuk kali yang kedua. Apakah kali ini dia berjaya cuba masuk dari dalam daripada Haziq, tetapi masih lagi tidak dibenarkan oleh Aiman Tahiruddin. Masih lagi Aiman untuk meninggalkan Haziq Muhammad Fairuz dengan hanya perbezaan 0.063 saat. Jadi perebutan di tempat yang pertama dan juga yang kedua di antara Aiman dan juga Haziq. Haziq cuba untuk mengejar kejuaraan yang ke-9 berturut-turut. Tetapi setakat ini nampaknya Aiman Tahiruddin masih lagi belum membenarkan Haziq Fairuz untuk berada di hadapan. Kali ini sekali lagi Haziq cuba untuk mengintai peluang. Dia mampu untuk memintas kedudukan Aiman Tahiruddin. Dua pelumba yang diberikan tumpuan pada ketika ini. Sedikit ketinggalan Imran Hadi Ismawi di tangga yang ketiga. 0.094 saat. Itulah beza di antara dua pelumba di hadapan, Aiman dan juga Haziq.
Azlan Muhammad Razi melakukan pusingan ataupun catatan terbatas 52.912 saat di pusingan yang ketiga. Masih lagi kita menyaksikan Aiman Takhirudin. Aiman Takhirudin masih lagi memimpin perlombaan untuk Petronas Yamaha Super Series bagi pusingan yang ke-9 dalam kalender 2015 ini. Aziz Fairuz terus sahaja memberikan tekanan mencari peluang untuk memintas kedudukan Aiman Takhirudin. Masih lagi Aiman mempertahankan kedudukannya. Aziz cuba untuk masuk dari dalam tetapi setakat ini belum lagi dimenangkan oleh Aiman. Perebutan persaingan di antara Aiman dan juga Haziq untuk menentukan siapakah yang akan muncul juara di Bandar Seri Jempol ini. Haziq masih lagi mencuba kali ini, cuba masuk dari dalam. Sempat dan juga pantas ditutup di situ oleh Aiman Takhirudin. Masih lagi ada peluang untuk Haziq kembali semula merampas kedudukan yang pertama. Terus sahaja mengekori rapat Aiman Takhirudin. Belum lagi berjaya nampaknya setakat ini Haziq Mat Fairuz dengan Aiman Takhirudin berjaya untuk mempertahankan kedudukannya. Terus memberikan fokus kepada tunggangan untuk menutup ruang bagi menyekat Haziq. Haziq cuba untuk masuk dari luar tetapi masih lagi kedudukan Aiman Takhirudin belum lagi dapat dicabar oleh Haziq. Sekali lagi Haziq Mat Fairuz cuba untuk masuk, gagal lagi dia. Syafiq Syahrul Nizam pada masa yang sama melakukan pusingan terbatas di pusingan yang ke-4 ini. 0.125 saat yang semakin dijarakkan oleh Aiman Takhirudin untuk meninggalkan Haziq Mat Fairuz. Masih lagi belum cukup untuk Haziq memintas kedudukan Aiman Takhirudin. Kali ini dia juga tidak berjaya tetapi semakin hampir kedudukan di antara Haziq dan juga Aiman Takhirudin. Kedua-dua pelumba ini terus memberikan tumpuan untuk merebut tempat yang pertama. Sambil itu Imran Hadi jauh ketinggalan di tangga yang ataupun kedudukan yang ketiga dengan 3.213 saat yang ditinggalkan oleh dua pelumba di hadapan. Sambil itu ada pelumba yang mengalami masalah jentera yang dilihat gagal untuk meneruskan perlombaan. Tetapi terus kita berikan tumpuan dan juga perhatian kepada persaingan Aiman dan juga Haziq. Pusingan yang ke-6 daripada 10 pusingan kesemuanya. Aiman Takhirudin masih lagi terus untuk mengekalkan penguasaan dan juga pendahuluan. Haziq mengintai kedudukan Imran Hadi tetapi sudah tidak kelihatan nampaknya Imran Hadi. Sambil itu tempat yang ke-4. Kali ini berjaya Haziq Fairuz untuk kembali semula memimpin perlombaan. Berbaki hanya 3 pusingan ya selepas ini. Kita perhatikan Muhammad Haziq Mat Fairuz terus saja untuk memacu laju jenteranya bagi meninggalkan Aiman Takhirudin. Agak lama dia berada di belakang Aiman tetapi akhirnya dia berjaya juga untuk menapas semula kedudukan yang pertama. Aiman Takhirudin cuba untuk mengejar kedudukan Haziq. Cuba kali ini terjatuh pula. Agak malang bagi Aiman Takhirudin. Dia cuba untuk mengambil risiko di selekoh bagi memintas kedudukan Haziq tetapi akhirnya memakan diri. Kini semakin jauh, Haziq semakin selesa untuk memimpin perlombaan. Haziq terus saja memacu laju jenteranya. Kita perhatikan sekali lagi, dia mengambil risiko di sini tetapi akhirnya gagal untuk mengawal jentera dengan baik. Menyaksikan dia terjatuh. Kini semakin selesa Haziq Fairuz untuk memburu kemenangan yang ke-9 berturut-turut bagi tahun ini. Dia meninggalkan Syazlan Razi yang kini sudah pun melonjakkan kedudukannya di tangga yang ke-2. Imran Hadi jatuh ke kedudukan yang ke-3.
Semakin jauh Haziq Mohamad Fairuz dengan perbezaan 5.688 saat menuju pusingan yang terakhir untuk dia memintas dan juga mengesahkan kemenangan yang ke-9 berturut-turut. Juara keseluruhan bagi Petronas YMA Super Series, Mohamad Haziq Mohamad Fairuz, 52.237 saat. Catatan terpantas yang dilakukan oleh Haziq di pusingan yang terakhir ini membuktikan, menggambarkan betapa dia semakin selesa untuk melintasi garisan penamat. Tidak ada sesiapa di belakangnya. Dan kini selekor yang terakhir menuju ke garis penamat. Haziq Mohamad Fairuz, kemenangan yang ke-9 berturut-turut untuk tahun 2015 bagi kategori Petronas Yamaha Super Series. Jazlan Mohamad Razi berada di kedudukan yang kedua. Sementara tempat yang ketiga, Imran Hadi Maun Ismawi melengkapkan 3 pelumba yang akan menaiki podium selepas ini. Jazlan Mohamad Razi, ini adalah podium yang pertama untuk dirinya bagi tahun 2015. Rada kedudukan keputusannya. Haziq di kedudukan yang pertama, Jazlan tempat yang kedua, Imran Hadi melengkapkan 3 pelumba untuk menaiki podium sebentar nanti. 4 Ahmad Nur Effendi, Syamim di tempat yang ke-5, Faris Fazi di tempat yang ke-6, Ikhwanuddin 7, Syafiq Nizwan 8, Syafiz Abdullah dan juga Dennis Lee Tiam Yu masing-masing berada di tangga yang ke-9 dan ke-10. Nah, ini pelumba dengan 17 pelumba kesemuanya yang menamatkan ataupun bersaing dalam pusingan yang ke-9 kali ini untuk Petronas Yamaha Super Series. Sekali lagi naik ke podium selaku juara. 9 kemenangan berturut-turut yang dimiliki oleh Haziq Mohamad Fairuz. Hanya satu lagi pusingan perlumbaan yang akan melengkapkan dirinya, mencipta sejarah menjadi pelumba yang pertama untuk memenangi semua peringkat perlumbaan. Jadi ada-ada yang akan disampaikan oleh Mr. ataupun Hu Wan Tim, Marketing Manager Hong Yong Yamaha Motorsports. Tempat yang ketiga, Imran Hadi. Dia bermula di petak yang kedua tetapi akhirnya dipintas oleh Jazlan Mohamad Razi yang naik ke podium buat kali yang pertama. Yang terbaik pernah dilakukan oleh Jazlan adalah ketika perlumbaan yang berlangsung di Mua. Begitu juga dengan Melaka, dengan dia menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-5. Haziq Mohamad Fairuz, juara keseluruhan. Sekali lagi, dia berjaya memenangi perlumbaan untuk pusingan yang ke-9 di dataran Seri Jempol untuk mengekalkan rekod 100% yang dimilikinya. Haziq tempat yang pertama, Jazlan tempat yang kedua, Imran Hadi Mohamad Ismawi di kedudukan yang ke-3. Tamat 9 pusingan, inilah dia kedudukannya. Haziq Fairuz dengan 225 mata. Imran Hadi melonjakkan dirinya di tempat yang kedua dengan 118 mata, diikuti Syafiq Syarun Nizam di kedudukan yang ketiga. Syafiq Nizwan ke-4 dengan 102 mata. Jazlan ke-5. Aiman Takhiruddin, agak malam bagi Aiman, kini berada di kedudukan yang ke-6. Ikhwanuddin 7, Faldi Shah 8, Ahmad Nur Effendi ke-9 dan juga Syamim Abdul Rani di kedudukan yang ke-10. Lain-lain pelumba, ada 23 pelumba kesemuanya untuk saingan ataupun kategori Petronas Yamaha Super Series dengan menyaksikan Shankar adalah yang terakhir.